Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insyaallah kita akan membahas badal. Badal ini termasuk dari tabi' dari tawabi', dia mengikuti i'rab isim sebelumnya. Kalau i'rab isim sebelumnya marfu, maka dia marfu. Kalau i'rab isim sebelumnya mansub, maka dia mansub. Kalau i'rab sebelumnya majrur, maka dia majrur. Bagaimana pembahasannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-badalu, badal. Badal artinya adalah pengganti. Badal ini termasuk tabi' dari tawabi'. Badal selain dia menggantikan, dia juga mengikuti i'rab isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya marfu, maka dia marfu. Kalau isim sebelumnya mansub, maka dia mansub. Kalau isim sebelumnya majrur, maka dia majrur. Mari kita lihat. Badal terbagi kepada tiga. Yang pertama, badal mutabiq. Kemudian yang kedua, badal ba'd min kullin. Yang ketiga, badal ijtimal. Di dalam kitab Nahwu Wabi, badal itu terbagi kepada tiga. Kalau di dalam kitab yang lain bertambah satu lagi, yaitu badal ghalat atau badal keliru. Badal mutabiq artinya badal sesuai. Kita lihat contohnya. Hadara akhuka Hasanun. Telah hadir saudaramu si Hasan. Kita lihat di sini kata Hasan ini adalah badal. Dia adalah pengganti. Menggantikan apa? Hadara akhuka. Kalau kita katakan hadara akhuka memang sudah cukup, tapi kita belum jelas saudaramu itu siapa, maka ditambahlah dengan kata Hasanun. Hadara akhuka Hasan. Maka kata Hasan ini mengganti daripada akhuka, ini menjadi badal. Hasanun ini badal, sedangkan akhuka ini adalah mubdal minku, yang digantikan. Mubdal minku. Kita lihat i'rab Hasan ini adalah marfu. Kenapa? Karena mubdal minhunya atau yang digantikannya juga marfu, ya. Bedanya kalau Hasan ini marfu'nya dengan dhammah, kalau akhuka ini marfu'nya dengan waw, karena dia adalah asma'ul khamsah. Ya, asma'ul khamsah itu ada lima: akhun, abun, habun, fu, dan zu. Kemudian mari kita lihat nomor dua. Sahabtu at-tilmidha aliyan. Saya bergaul, bersahabat dengan seorang murid. Ya, tapi belum dibuat situ siapa muridnya, maka ditambah dengan kata aliyan. Sahabtu at-tilmidha aliyan. Jadi Ali ini menggantikan kata si tilmid, bahwa kita sempurnakan kalimatnya dengan kata Ali, ya. Maka Ali ini dinamakan dengan badal. Dia menggantikan at-tilmid, menggantikan maksud dari seorang murid itu, bahwa murid itu adalah si Ali. Kita lihat di sini badalnya mansub. Kalau yang di atas tadi marfu, ya. Badalnya mansub. Kenapa mansub? Karena dia mengikuti mubdal minhunya. Mubdal minhunya juga mansub. Mubdal minhunya di sini menjadi maf'ul bih. Ya, ini mansub, maka ini mansub. Setiap badal itu mengikuti mubdalnya yang diikutinya. Kalau yang di atas tadi akhuka, ini akhuka menjadi fa'il, ya. Fa'il marfu, maka ini juga marfu. Kemudian kita lihat nomor 3. Asraitu ilal khatibi 'aliyyin. Saya mendengar kan kepada seorang khotib. Siapa dia? Nah, kita tambah dengan kata aliyin, maka Ali ini menjadi badal, ya. Ya, kemudian aliyin ini badal, dia majrur. Kenapa majrur? Karena yang digantikan atau mubdal minhunya itu juga majrur. Al-khotib ini majrur karena ada ilah, ya. Ini namanya badal, ini namanya mubdal minhu. Badal itu mengikuti i'rab kata sebelumnya, mengikuti i'rab mubdal minhu. Ya, ini majrur, maka ini juga majrur. Okay. Kemudian kita lihat nomor 2, badal ba'd min kullin, yaitu badal sebagian dari keseluruhan. Tahashshama Abul Hawli anfu. Telah hancur patung yang besar. Apa yang anfuhu, ya? Anfu. Anfu ini berarti badal ba'd, dia sebagian dari keseluruhan.
Anfu ini kan hidung, berarti sebagian daripada keseluruhan patung yang besar ini kalau Abul Haul ya. Anfu di sini kita lihat marfu. Kenapa marfu? Karena mubdal minhunya yang digantikannya juga marfu. Bedanya kalau ini marfu-nya dengan dhammah ya. Karena dia mufrad, kalau yang ini Abul Haul ini marfu-nya dengan waw ya. Karena dia dari asma khomsah. Dia marfu karena dia fa'il. Oke, okay? Ini marfu, ini juga marfu. Kita lihat nomor 2 bentuk mansubnya. Qadaitu ad-daina sulusahu. Saya telah membayar hutang sepertiganya. Hutang sepertiganya. Jadi hutang itu keseluruhan ya, sedangkan sulus itu sebahagiannya. Ya, sebagian dari keseluruhan itu. Maka ini dinamakan dengan badal ba'd min kullin. Kita lihat sulusah. Ini mansub ya. Kenapa? Karena mubdal minhunya atau yang diikutinya juga mansub. Ini mansubnya karena maf'ul bih. Nah, ini mansubnya karena dia menjadi badal. Badal apa? Badal ba'd. Oke. Kemudian nomor 3. Nadhartu ila safinati syira'iha. Saya telah melihat kepada kapal. Apanya? Layarnya. Dari sebuah kapal luar besar. Kemudian kita melihat apanya sebenarnya? Syirah layarnya. Berarti layar ini ba'd. Sebagian dari keseluruhan. Kita lihat as-safinah dia majrur. Mubdal minhunya majrur, maka badalnya juga majrur. Ini majrur karena huruf ilah, sedangkan kata syirah ini dia majrur karena dia menjadi badal. Badal apa? Badal ba'd. Badal ba'd min kullin. Kemudian kita lihat nomor 3, badal ishtimal. Badal ishtimal ini badal meliputi atau mencakup. Kita lihat contohnya, nafa'ani Zaidun ilmuhu. Bermanfaat si Zaid, apanya? Ilmunya. Telah bermanfaat kepada saya si Zaid, apanya? Ilmunya. Jadi, ilmu ini adalah mencakup daripada si Zaid atau meliputi daripada si Zaid. Ini marfu. Ya, kenapa marfu? Karena mubdal minhunya atau yang diikutinya juga marfu. Ini kata Zaid fa'il, sedangkan ilmu ini adalah badal. Badal apa? Badal ijtimal. Kita lihat nomor 2, sami'tu asy-syairu insyadahu. Saya telah mendengarkan kepada penyair insyadahu. Syairnya, dirikan dari syairnya. Kita lihat kata insyadah, badalnya ini adalah badal ijtimal meliputi. Syairnya ini adalah mencakup atau meliputi daripada si syair. Kita lihat dia mansub. Kenapa mansub? Karena yang diikuti atau mubdal minhunya itu juga mansub. Ini mansub karena dia maf'ul bih. Nah, ini mansub karena dia badal. Badal apa? Badal ijtimal. Kemudian kita lihat nomor 3. Ajibtu minal asadi iqdamihi. Saya dikejutkan dengan seekor singa. Apanya iqdamihi? Jejak kakinya ya, jejak kakinya. Kita lihat di sini, iqdami ini adalah meliputi daripada si singa, mencakup daripada si singa. Bukan singanya kita dikejutkan dengan seekor singa yang besar utuh begitu, tidak, tapi sebenarnya jejaknya. Maka badal ini adalah badal ijtimal. Kita lihat dia majrur, kenapa? Karena matsbu'nya atau mubdal minhunya juga majrur. Majrur kenapa? Karena min. Sedangkan kata iqdam ini majrur karena dia badal menggantikan daripada kata si. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Apabila video ini bermanfaat, silakan share atau bagikan kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.